Upaya dilakukan seorang guru di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur untuk mendekatkan akses pendidikan bagi murid di tengah keterbatasan. Dan selama 21 tahun, ia menempuh jarak hingga 10 km untuk bisa mengajar. Berjuang mencerdaskan anak-anak di Desa Sagu NTT jadi mimpi Usman Ahmad Wato Wutun. Usman telah menjadi guru selama 21 tahun di SD Negeri Arang Pulau Adonara NTT. Setiap hari, Usman harus menempuh jarak 5 km untuk bisa sampai ke sekolah. Jalan berbukit dan terjal tak menyurutkan niat Usman berbagi ilmu kepada muridnya. Kehadiran SD Negeri Arang juga diawali dari usaha Usman bersama warga. Semata-mata demi memerdekakan anak-anak dari buta huruf dan menghapus angka putus sekolah di desanya. Arang ini dia sangat terpencil, sangat jauh dari desa ini. Lalu kalau kita tidak mendirikan sekolah, maka terjadilah buta huruf. Setiap tahun akan terjadi buta huruf di Arang. Olehnya itu saya mengambil inisiatif untuk mendirikan sekolah. Dan alhamdulillah sekolahnya berjalan sampai dengan hari ini. Karena saya waktu itu punya prinsip bahwa seandainya suatu ketika saya diangkat, mudah-mudahan SD Arang ini sudah definitif. Dan alhamdulillah sekarang sudah definitif, tetap saya masih tetap di tempat di Arang. Para orang tua pun bersyukur anak-anak di Dusun Arang tak lagi putus sekolah. Mereka berharap pemerintah bisa memperbaiki kondisi bangunan sekolah yang mulai rusak. Itu kalau mungkin pemerintah kurang diperhatikan. Karena sekarang dengan kondisi sekolah kami yang seperti ini, walaupun kami sudah omong, sudah ini sama pak-pak di daerah, iya, tapi masih saja begini. Apa, dindingnya yang pecah-pecah, terus pelafonnya yang sudah pecah-pecah lagi. Jadi kalau bisa kami minta agar bisa pemerintah bisa memperhatikan sekolah kami. Masalah lain yang dihadapi SD Negeri Arang adalah minimnya fasilitas sekolah, termasuk biaya untuk guru honorer. Karena dana bos kami itu minim, Pak, untuk kebutuhan sekolah, maka saya sampaikan kepada teman-teman guru, kami PNS ada 3 orang, P3K ada 7 orang, jadi kami 6 orang yang dijamin oleh pemerintah. Sementara 4 ini itu honor komite, Pak, bukan dari daerah. Nah, saya minta kami yang 6 orang itu kerjasama bahwa buku-buku, baik itu buku K13 ataupun kurikulum merdeka, kami tetap berusaha. Setiap guru tuh harus beli pakai uang pribadinya untuk mendidik anak-anak. Perjuangan Usman memerdekakan anak-anak dari buta huruf patut jadi perhatian pemerintah. Bahwa di negara Indonesia yang telah merdeka masih ada anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan layak. Cito Senatun, Kompas TV, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. 21 tahun.